udah mulai bingung di rumah mau ngapain. Walaupun gak agak terbiasa, tapi mulai bingung. Oke, morning guys. Kita ada di mobil. Kita today hari ini mau explore Jakarta with drones. Jadi kita bakal muter-muter sama Koko ganteng. Tuh. Sekarang ini masih jam 5:30. Jadi kita mungkin mau ngincer sunrise dulu. Ini kita kalau jamnya begini dressnya udah kayak bank robber, man. Gelap-gelap pakai untuk muka. Jadi kita bakal ngincer sunrise. Kita bakal lihat beberapa spot. Jadi at least ada spotter satu lah. And hopefully kayaknya teman-teman siang-siang bakal ketemu lagi. So kita bakal lihat nih, ini Jakarta kan lagi diserang sama wabah. Weekday aja sepi, apalagi weekend gitu. Semoga kalian semua masih sehat, karena we can fight this if we are together. Hari ini udah mulai PSBB nih di Jakarta. Jadinya kita bakal ngikutin rule-nya, yaitu nggak nyampe 5 dalam satu area, dan di mobil pun di depan satu drivernya, sebelahnya harus kosong. Nih, ini kosong nih guys. Nah, ini drivernya, ini kosong. So, di mobil cuma berdua, maksimal kan bertiga dia. Ini adalah good opportunity sih buat FPV pilot buat dapetin footage yang biasanya kita nggak bisa dapetin karena biasanya kan rame. Hopefully you get some awesome footages. Oke, survei dulu. Gue nggak tahu Ayana bagus atau nggak buat diambil ya. Oke guys, so kita lagi di first spot and kita bakal mau coba terbangnya. Ini habis hujan, so the ground is wet. Enggak, gua kepencet. Ini ininya masih gini, abis itu gua giniin. We'll be right back.
guys, kita udah selesai spot pertama. Sekarang kita lagi mau ke spot kedua, kita hunting lagi cari tempat. Mataharinya udah lumayan naik sih sekarang, udah jam 7 pagi. Gila, Jakarta sepi banget. Wah, oh, banyak banget tempat yang tutup hari ini. Oke, okay, next spot. Oke, okay guys, kita udah nyampe di spot berikutnya ini. It's one of the highest building di Jakarta, if not the highest sekarang. Nggak pernah ngedive ini sih, dan kayaknya belum pernah ngelihat orang yang ada gila ngedive ini deh. But let's be the first one. Oke, okay, let's go. Jadi gemeteran, man. Guys, kita udah selesai di next spot kita. This is our second spot, and ini gila banget terbangnya. As you guys can see, ini in normal times kayaknya kita nggak bakal bisa deh, karena itu hotel 5 star and biasanya guestnya itu VIP. Jadinya ini kan lagi masa-masanya COVID lagi kosong, jadinya bisa bebas gitu, sapamnya nggak negor. Enaknya gitu sih. Alright guys, so kita lagi on the way sekarang to our next spot. Kita mau pick up our friend dulu sih, Mbak Maya di Cozy Coffee Kuningan. Gimana ya dulu tadi spot lu yang pertama? Wah, ya big coy. Mantep banget ya. Sayang tangan kagak ada hyper smooth ya. Susah ya. Lo perlu tangan sama badan bro buat hyper smooth. Gila enak banget itu tadi, sama sekali nggak ditegur sama satpam, dan jalanannya kosong, jadi minimal udah ada satu stres yang hilang gitu, kita nggak usah worry lagi. Ini jadi Jakarta kayak gini sih jarang-jarang banget sih. Saya yakin itu hotel lagi kosong okupansinya. Jadi zaman-zaman kayak gini tuh hotel bintang 5 bisa di bawah 5%, 1%, 2% gitu. Itu gila banget, makanya mereka nggak gitu rewel. Kalau hari biasa sih mereka pasti rewel karena itu hotel bintang 5.
Oh, Cozy Kuningan, take away only. Kita lagi di Cozy nih guys, tutup sekarang. Tuh, oke, Cozy. Halo Mpo Maya, apa kabar? Baik, baik. Udah terbang tadi lo? Udah. Wih, makan dulu. Tadi gue udah makan, lapar banget. Oh, tadi lo makan duluan. Iya. Yeah. Kita nanti berbongkar lagi. Oke. Let's move on to the next spot. Yoi, kita akan hand sanitizer, pakai masker. Yeah. Pas main, sesek-sesek. Wow. Suara dia nggak bagus kali, maksudnya suka. Enggak, kalau justru lebih sesak lebih bagus. Karena lebih nahan kan? Lebih nahan, iya. Sian-sian tuh jadi kayak sepirnya pinggir. Iya, gue udah kepikiran mau bercanda pas yang lu ngepak pagi-pagi, Mark. Hai. Pak, alamatnya selesai aplikasi ya. Cuma bercandaan gitu udah ada basi banget, suara kayak gitu. Tadi kita ke Westin gara-gara nyasar. Iya. Yeah. Mau balik. Enggak salah jalan. Foto gue tadi udah nyampe Jakarta itu. Wih, itu yang tadi. Oh. Gila men, jalanan sepi banget. Dari tadi gila. Oke. Okay. Next spot. We are now in Sudirman. Arming.